ini teman-teman, rumah ini, apartemen ini akan digusur ya, akan dibongkar ya. Yang sebelah sana sudah tuh, nah, ini sudah dibongkar ya, sudah diacak-acak. Nah, itu sudah. Tinggal yang ini belum. Nih akan dibongkar nih. Nah ini. Nah ini sudah digusur ya, tuh. Ini sudah digusur tapi masih banyak polisi yang jaga. Ini semuanya udah dibongkar. Sudah dibongkar. Tapi banyak polisi teman-teman. Rumah bagus-bagus ini sudah mau dihancurin. Ini udah pada bolong di sana. Oh. Ya, ini sudah pada bolong. Ini sudah pada hancur di situ. Oh. Oh, di situ udah pada hancur semua. Oh. Itu alat beratnya. Oh, alat beratnya tuh. Alat beratnya banyak. Alat berat. Ini semuanya sudah dihancurin. Ini semuanya udah dihancurin ya. Rumah bagus-bagus. Sudah mau dihancurin. Ini sudah dihancurin tuh. Tuh, atasnya. Udah dihancurin ya. Tuh. Tinggal di beko. Ini sudah dihancurin nih teman-teman tuh. Udah dihancurin rumahnya, tinggal diratain nanti. Ini semua akan dihancurin. Ini semua dari sana sampai ke sana akan dihancurin itu rumah. Itu beko-bekonya ya. Alat berat ya, udah diturunin semua alat berat untuk digusur. Nah ini semua akan digusur teman-teman nih. Rumah bagus-bagus nih, apartemen bagus, di sini akan digusur ya. Di sini akan digusur, teman-teman. Mobil itunya, pemadamnya nih, sudah ada keluar. Ini sebentar lagi pada digusur. Ini juga akan digusur rumah ini. Pokoknya luas sekali gusurannya, pasti digusur semua. Ini semuanya akan dibongkar teman-teman. Rumah yang bagus-bagus ini semua dibongkar. Tapi masih ada polisi yang nunggu ya. Tuh. Ini semuanya ke sana sudah. Tinggal ini di kota ini, kota Jeddah ini. Cuman mungkin mau diperbaiki. Tuh itu polisi yang nunggu. Tuh itu masih ada polisi ya. Masih ada polisi yang nunggu. Tuh itu mulai dibongkar tuh. Semua mulai dibongkar.
kalau deket-deket nggak boleh, sama ada polisi deket-deket, jadi ngelihat dari jauh saja. Kalau deket-deket tuh nggak boleh, kita ngelihat dari jauh saja. Ini perumahan luas banget, komplek luas teman, kumuh teman-teman. Jadi kalau ada kebakaran itu mobil truk tangki airnya nggak bisa masuk karena jalannya kan nggak teratur. Komplek, kalau komplek elit itu kan masih udah besar jalan. Nah ini nanti mau dibangun supaya jadi komplek elit gitu mungkin. Ini kan komplek lama, itu truk-truknya juga tuh, truk tuh, itu truknya itu pada ngangkutin ini nanti sampah-sampahnya nih. Tronton. Nanti disusun rapi, nanti dibikin komplek baru itu supaya jalan mobil truk itu bisa masuk teman-teman, begitu. Jadi susunnya rapi, kalau ini kan nggak rapi, jadi seperti banyak jalan tikus. Kalau yang ini sekarang ini rumahnya, jadi banyak gang tikus gitu. Jadi karena udah lama itu, nah, gitu teman-teman. Ini adanya di bawah, di samping Kubri ya, di samping jembatan apa, jembatan Malik, jembatan Mekah ini. Ini jembatan ini tol. Oh, ini tol Mekah Jeddah ya, di bawahnya. Itu. Masih dijaga polisi, teman-teman. Lagi di ubrak-abrik. Masih dijaga polisi. Jadi nggak boleh deket-deket ya, karena masih dijaga polisi. Jadi nggak boleh deket-deket, nanti ditangkap kalau deket-deket. Polisi masih putar-putar, jadi nggak boleh deket-deket kecuali pekerja. Jadi yang bukan kerja nggak boleh deket-deket, soal bahaya. Lagi dibongkar, itu lagi dibongkar. Tuh, ngebul-ngebul semua. Ini nanti akan rata, akan rata semua nanti. Rata dengan tanah nanti. Udah sekian dulu dari Budi Sabar. Jangan lupa di subscribe teman-teman.